untuk menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Bapak capres pertama yang kampanye di IKN. Ya, untuk menunjukkan sebuah komitmen saja. Saya orang yang konsisten, tidak pernah bergeser atas pelaksanaan sebuah peraturan. Dan tentu saja IKN ini sebuah konsep yang disiapkan bahkan sejak zaman Bung Karno, di mana ada perencanaan untuk memindahkan ibu kota. Dari presiden ke presiden belum berhasil dan hari ini sudah dimulai. Maka tugas kita adalah melanjutkan dan kita siapkan betul dengan baik agar ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kecanggihan teknologinya tadi sudah dipaparkan, partisipasi masyarakat perlu kita dengarkan, dan mudah-mudahan menjadi harapan Indonesia bersama-sama. Inilah kota masa depan yang didesain menjadi sebuah mimpi modernitas, kemajuan, peradaban, sekaligus bagaimana kita bicara mimpi-mimpi anak bangsa. Jadi kalau kami minta penegasan, apakah Pak Ganjar mendukung pemindahan ibu kota menuju IKN? Jawabannya adalah? Itu pertanyaan yang berulang-ulang yang saya sampaikan tadi dari awal. Saya di sini yang pertama untuk menunjukkan komitmen itu. Kalau Pak Ganjar menjadi presiden, Pak Ganjar pindah ke IKN? Semua dihitung dengan perencanaan yang matang, ya. Ekosistem mesti disiapkan, ya. Dan kemudian semua harus melalui proses yang benar, yang tepat, sehingga semua menjadi terukur. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.